إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini. Ini adalah pertemuan kali pertama setelah Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab As-Sahabah. Seingat saya terakhir kita membahas Sayyiduna Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Maka pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar min ulama as-sahabah. Abdullah bin Umar ini termasuk ulama'nya sahabat, termasuk ahli fatwanya sahabat, termasuk ahli ilmunya sahabat, termasuk fuqahanya sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau adalah Abdullah bin Umar ibnul Khattab ibn Nufail al-Qurashi, sukunya suku Quraisy al-Adawi. Beliau adalah Al-Adawi. Ya, Al-Adawi itu di bawahnya Quraisy. Ya, Al-Adawi. Termasuk Umar bin Khattab juga Al-Adawi karena bapaknya beliau juga. Al-Makki. Al-Makki karena beliau lahir di kota Mekah. Summa Al-Madani, kemudian beliau juga Al-Madani karena beliau hijrah dan tinggal di kota apa? Al-Madani. Jadi beliau Al-Makki sekaligus Al-Madani. Dikatakan Al-Makki karena lahir di Mekah, dikatakan Al-Madani karena beliau tumbuh berkembang dan wafat di kota Al-Madinah. Kunia beliau adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Para sahabat biasanya memanggil beliau dengan Ya Aba Abdurrahman. Wahai bapaknya Abdurrahman. Abuhu, bapak beliau adalah pembesar sahabat, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bapak beliau yaitu Umar bin Khattab adalah satu di antara 10 sahabat yang dinas oleh Rasulullah masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kemudian Utsman fil jannah, Ali fil jannah dan seterusnya. Di antara yang disebutkan adalah Umar fil jannah, bapak beliau. Dan bapak beliau adalah orang yang pernah disebut Nabi dalam satu sabdanya, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar ibn Khattab." Seandainya setelahku itu ada nabi, niscaya Umar bin Khattab adalah orangnya. Wa qala fihi, dan Rasulullah juga menyampaikan keutamaan bapaknya Abdullah yaitu Umar. Rasulullah bersabda, "Inna Allah ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi." Sesungguhnya Allah menjadikan al-haq itu ada pada lisannya Umar bin Khattab dan ada pada hatinya Umar bin Khattab. Dan dulu awal-awal kita ngaji kitab sahabat, ketika kita menjelaskan Umar bin Khattab, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang turun, ya. Sebabnya adalah siapa? Umar bin Khattab. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat orang datang silih berganti ke rumah Nabi. Datang menemui Nabi, tidak ada Nabi, ketemu sama istrinya Nabi. Berbicara sama istrinya Nabi.
Maka Umar datang ke Rasul, ya Rasulullah, telah datang ke rumahmu orang baik dan orang tidak baik. Seandainya engkau perintahkan istrimu untuk mengenakan hijab. Langsung turun ayat hijab, membenarkan ucapannya siapa? Umar bin Khattab. Dan banyak kisah-kisah, dan itu sudah kita jelaskan dulu bahwa banyak ayat yang mencocoki Umar bin Khattab. Kemudian amma wa amma ummuhu, ibunya Abdullah bin Umar, ibunda beliau namanya Zainab binti Mad'un. Zainab binti Mad'un. Nama Zainab ini di kalangan sahabat enggak sangat banyak ya. Di kalangan manusia perempuan di zaman Nabi sangat banyak. Istrinya Nabi saja yang namanya Zainab ada berapa? Ada dua. Zainab binti Jahsy dan Zainab binti Huzaimah. Putrinya Nabi namanya Zainab. Dan banyak. Istrinya Abdullah bin Mas'ud juga Zainab. Jadi nama Zainab nama yang sangat banyak. Jadi ibunya Sayyiduna Abdullah bin Umar adalah Zainab bintu Mad'un. Ini istrinya siapa? Sayyiduna Umar bin Khattab. Ukhtu Uthman bin Mad'un. Saudari dari Uthman bin Mad'un. Kita pada kesempatan yang baik ini akan membicarakan tentang manakibnya Sayyiduna Abdullah bin Umar. Dan banyak sekali manakib beliau. Manakib itu artinya apa sih? Manakib artinya keutamaan-keutamaan dari Sayyiduna Abdullah bin Umar. Yang pertama, sanaun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang sering dipuji Nabi. Saya sampaikan hadisnya, perhatikan. Dari Abdullah bin Umar, kana ar-rajulu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah. Dulu di zaman Rasulullah, jika ada seseorang, ya dulu seseorang di zaman Rasul, kalau ada orang mimpi di malam hari, maka mereka menyampaikan mimpi itu dan menceritakan mimpi itu ke Rasulullah. Kebiasaannya sahabat. Kalau mimpi sesuatu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya mimpi begini-begini. Dan Rasulullah pun demikian. Kalau pagi hari itu kadang Rasulullah bertanya ke sahabat, tadi malam siapakah di antara kalian yang bermimpi? Kemudian fatamannaitu an ara ru'ya. Kemudian aku berandai melihat sebuah mimpi. Fa aku suha ala Rasulillah. Yang mana mimpi itu nanti aku akan sampaikan ke Rasulullah. Dan benar, wa kuntu hulaman syaban, pada waktu itu aku masih bocah, masih hulaman, bocah syaban, pemuda, masih belia beliau, masih pemuda, masih remaja. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi aku itu tidur di masjid. Itu dalil bahwa boleh tidur di masjid. Ya perhatikan, wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tidur di masjid. Jadi pemuda-pemuda, bocah-bocah yang belia-belia senang nang masjid zaman dulu itu. Ya. Fa ra'aitu fin naum, ketika aku tidur di masjid itu aku mimpi. Ka'anna malakaini akhadhani fadhahaba bi ilan nar. Seakan-akan dalam mimpiku itu aku dibawa dua malaikat. Fadhahaba bi ilan nar. Aku dibawa dua malaikat itu ke neraka. Ini mimpi. Kok tahu Abdullah bin Umar itu neraka? Itu diilhamkan kepada dirinya seakan-akan aku itu dibawa ke neraka. Dijadikan seperti itu dalam mimpi. Seperti kita melihat dalam mimpi kita ketemu orang yang sudah wafat. Ketika wafat tadi itu kadang kita itu ketika kita bermimpi tadi kadang kita enggak sadar kalau orang itu sudah wafat, kan gitu kan? Baru ketika bangun, oh iya kan sudah wafat orang itu. Lah, jadi enggak bisa mimpi disetting, enggak bisa. Bisa dipahami ya? Artinya pada waktu itu memang terkondisikan seakan-akan Abdullah bin Umar ini diajak dua malaikat pergi ke mana tadi? Ke neraka. Fa idza hiya matwiya. Dan ternyata neraka tergulung.
Kemudian aku melihat ada dua tanduk, maksudnya di sini ada dua sisi kubur, sisi apa namanya tadi, neraka. Fa idza fiha unasun qad araftuhum. Kemudian aku melihat di neraka itu ada orang-orang yang aku kenali mereka itu. Faja'altu aqulu, maka ketika aku melihat peristiwa yang mengerikan itu, aku berkata, a'udzu billahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Qala, maka Abdullah bin Umar melanjutkan ceritanya, falakiyana malakun akhor. Tiba-tiba aku ketemu malaikat yang lain. Faqala li, kemudian malaikat yang lain itu berkata, lam tura lam takhaf. Ya, engkau tidak takut. Faqasastuha ala Hafsah. Maka ketika aku bangun, aku ceritakan ke saudariku Hafsah. Kita tahu Hafsah adalah salah satu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Faqassatha Hafsatu ala Rasulillah. Kemudian dari Hafsah dibawa ke Nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, saudaraku mimpi ketika tidur di masjid seakan-akan dibawa dua malaikat melihat neraka, terus diceritakan semuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berkata kepada istrinya, kan gitu kan, siapa namanya tadi, Hafsah, ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah. Lau kana yusalli minil lail, seandainya dia bangun solat malam. Fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalila. Setelah kejadian itu, maka Abdullah bin Umar tidak pernah tidur malam hari kecuali sedikit. Ya. Dan Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang semangat ibadat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dua-duanya ini luar biasa, ahli ibadah, ahli ilmu. Yang satu anaknya Umar bin Khattab, yang satu anaknya siapa? Kita belum pernah belajar Abdullah bin Amr bin As, belum ya? Kalau Amr bin As sudah. Abdullah bin Amr bin As itu selisih umurnya dengan Amr bin As cuma 13 tahun. Jadi dalam riwayat dikatakan Amr bin As nikahnya umur 11, Pak. Wah, saiki sik nekeran yo dulin-dulinan iku. Dalam riwayat Amr bin As umur 11 nikah. Umur 13 punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As sama ayahnya itu umurnya enggak terlalu jauh. Ya. Kemudian lanjut. Dalam hadis yang lain An Salim bin Ibni Umar an ukhti Hafsah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Maimunah Hafsah. Hafsah kata beliau, atau dari beliau, bahwa Rasul pernah berkata kepada Hafsah radhiyallahu anha, inna Abdullah rajulun saleh. Sesungguhnya Abdullah adalah seorang laki-laki saleh. Wa qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, raaitu fil manami ka'anna fi yadikit ata istabrak. Aku pernah bermimpi seakan-akan di tanganku ini ada selembar kain sutra. Walisa makanun uridu minal jannati illa tarat ilahi. Dan tidaklah ada tempat yang aku inginkan di surga kecuali potongan apa tadi? Sutra tadi terbang ke tempat yang aku inginkan tersebut. Faqasastuhu ala Hafsah, aku ceritakan ini kepada Hafsah, maka Hafsah diceritakan ke Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada Hafsah, ara Abdullah rajulan salihan. Aku lihat Abdullah bin Umar adalah laki yang saleh. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, tidak pernah aku melihat seorang laki-laki yang paling mirip petunjuknya, perilakunya, gerak-geriknya ya, mirip Rasulullah kecuali Abdullah bin, atau melebihi Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar gerak-geriknya pengen mirip Nabi, sandalnya pengen mirip Nabi, pakaiannya pengen mirip Nabi. Bahkan dalam suatu jalan pernah Abdullah bin Umar itu berhenti di suatu jalan, terus beliau itu turun dari kendaraannya. Orang-orang yang lain mengira bahwa itu beliau sholat. Setelah kembali, apakah engkau sholat? Enggak. Lalu ngapain ente kok turun dari kendaraan terus pergi ke tempat ini? Kata Abdullah bin Umar, dulu aku pernah berjalan bersama Rasulullah di tempat ini, dan Rasulullah turun buang hajatnya di tempat ini, maka aku turun buang hajat sini. Saking senangnya dengan sunnah Nabi, tidak mau menyelisih Abdullah bin Umar.
paling mirip petunjuknya dengan Nabi, kata siapa? Sayyidatuna siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Orang luar biasa, orang saleh. Oke, itu yang pertama, penjelasan dari manaqib atau mangkab yang pertama, yaitu beliau adalah seorang laki-laki yang saleh dipuji Rasulullah. Yang kedua, wa min manaqibihi qurbuhu minan nabi wa intifa'uhu minhu. Yang nomor dua, keutamaannya Sayyiduna Abdullah bin Umar adalah beliau ini termasuk orang yang dekat sama Nabi dan pandai memanfaatkan atau mengambil manfaat, mengambil faedah dari Nabi. Dekat sama Nabi dan pintar ngambil pelajaran dari Nabi. Yaqulu Ibnu Umar akhadha Rasulullah bimangkibi, kata Abdullah bin Umar, pernah Rasulullah itu memegang pundakku. Pundak apa bau ini? Mangkib, pundak, ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia ini wahai Abdullah bin Umar seakan engkau ini orang asing. Au abiru sabilin, atau jadilah di dunia ini seperti orang yang nyebrang jalan. Jadi ini wasiat emas loh ini. Jadi kita hidup di dunia itu harus seperti orang asing. Orang asing itu berarti apa sih? Gak niat netep. Gak ada orang di tempat yang asing terus dia niat buat rumah di situ. Karena asing, niatnya gak di situ. Aw ambil nyebrang saja. Jadi gak niat bakok di situ. Itulah hakikat dunia, kita harus seperti orang asing. Ya. Aw abiru sabilin, atau orang yang menyeberangi apa tadi? Jalan. Kemudian banyak di sini bahwa beliau mendapatkan wasiat Rasul. Di antaranya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hakum ri'im muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indahu." Tidak hak, perhatikan, tidak hak bagi seorang muslim memiliki sesuatu yang bisa diwasiatkan, kemudian dia bermalam dua malam atau ya tidur dua malam kecuali wasiatnya harus tertulis di sisinya. Saya ulangi ya, ini kadang-kadang kita kena ayat hadis ini. Tidak hak bagi seorang yang punya harta ya tidur dua malam kecuali wasiatnya harus tertulis di sisinya. Paham? Aku utang sekian, aku punya duit di fulan sekian, nanti kalau aku mati kalian yang rukun, gak boleh tukaran, karena harus ditulis. Makanya Abdullah bin Umar ini perhatikan, "Ma marrat alayya lailatun mundu samitu Rasulullah qal dzalika illa wa indi wasiyati." Semenjak aku dengar hadis itu dari Rasulullah, maka tidak aku tidur kecuali wasiatku sudah aku siapkan. Apalagi yang kaya-kaya itu, yang hartanya di mana-mana itu, apalagi yang istrinya empat, hati-hati itu. Yuk kadang anaknya enggak ngerti kalau punya bapak bapaknya punya apa? Istri yang lagi, jangan sampai terjadi kedoliman. Makanya tidak hak seorang muslim punya sesuatu yang bisa diwasiatkan, dia tidur nyenyak dua malam sedangkan wasiatnya belum ditulis. Tidak boleh, harus ditulis. Apalagi businessman, iya kan, harta yang keluar masuk harus diperbarui, dua malam diperbarui. Kata Abdullah bin Umar, "Mamarot alaiya layla, tidaklah berlalu bagiku satu malam pun setelah aku mendengarkan hadis ini kecuali wasiat sudah ada terus saya siapkan, saya ganti lagi wasiat." Terutama orang-orang yang duitnya banyak, punya bisnis banyak, punya relasi banyak, gampang gonta-ganti. Ada yang orang utang kita, kadang kita utang orang, kadang-kadang uang orang kita bawa, kadang-kadang uang kita dibawa orang. Paham? Apalagi yang punya istri lebih dari satu, itu semua butuh wasiat. Wasiat agar tidak ada yang terdolimi setelah kematian kita. Makanya kata Rasulullah, tidak hak seorang tidur nyenyak dua malam sedangkan ada sesuatu yang bisa diwasiatkan sedangkan dia belum nulis wasiatnya. Ya. Kemudian yaqulu Ibnu Umar, jadi Abdullah bin Umar ini sangat mengambil pelajaran dari hadisnya Nabi. Seperti tadi kan ketika Rasul mengatakan ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baiknya laki-laki Abdullah kalau dia mau salat malam. Kata Abdullah ketika mendapat laporan itu dari Hafsah, kan gitu tadi kan. Semenjak ucapannya Rasulullah aku dengar dari Hafsah, tidak pernah setelah itu aku tidur malam kecuali apa? Sedikit. Artinya pandai mengambil hadis, pandai mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Ibnu Umar, marartu ala Rasulillah wa fi izari istirha.
Aku pernah, perhatikan, aku pernah melewati Rasulullah dan sarungku ngelembreh. Izarnya Arab itu potol. Ngerti izar dah ini? Sarung. Tapi potol kalau kayak nek kalau ihram itu loh. Ihram sing bagian bawah itu namanya izar. Nek kita ini kan sarung. Jadi apa? Nyambung. Ya, kalau sana putul orang Yaman biasa pakai gitu. Kalau kita umroh atau haji kan lihat orang Yaman suka pakai sarung, putulan terus pakai sabuk biasanya. Biasanya pakai pisau taruh di depannya kalau di Yamannya. Nah. Jadi dulu pernah Abdul bin Umar ini pakai sarung, sarung yang izar, bukan sarung yang kayak kita ini, paham ya? Terus istirkho turun ke bawah. Turun ke bawah. Faqala ya Abdullah irfa izaraka, ya wahai Abdullah, angkatlah sarungmu, angkatlah izarmu. Farofatu, maka aku angkat nih sarungku. Zid, tambah lagi, wahai Abdullah, maka aku tambah lagi, tak aku naikkan lagi. Famaziltu ataharrohabad, maka setelah kejadian itu aku selalu perhatikan sarungku, jangan sampai ngelembre di bawah mata kaki. Itu pandai mengambil manfaat pelajaran dari hadisnya Nabi dan diamalkan, karena dia ini, beliau ini adalah orang yang senang dengan hadis Nabi, tidak cukup dihafal, dipraktekkan, diamalkan itu maksudnya. Faqala ba'dul qawm ila aina, sampai sebelah mana? Ansofisak, sampai setengah betis. Tidak boleh lebih dari setengah betis. Turun dikit tidak apa-apa. Bahkan sama persis dengan mata kaki tidak apa. Yang penting jangan sampai di bawah mata kaki. Ini juga Rasulullah itu sudah merekomendasikan Abdullah bin Umar. Ini wong api. Tidak ketika Rasulullah melihat pakaiannya Abdullah bin Umar ini melembreh ke tanah atau ke bawah di bawah mata kaki, Rasulullah enggak ngomong gini, si Abdullah, si menengah. Apa mikir sombong enggak ini? Kan enggak ngomong ngono. Itu padahal Abdullah bin Umar loh iku, wong sing wapi. Rasulullah enggak pakai si awakmu iki sombong tagak. Oh, mboten sombong ya Rasul. Enggak apa-apa berarti. Enggak ngomong gitu. Angkatan nih. Itu sahabat, wong sing paling apik. Dipuji langit, dipuji bumi. Dipuji pemilik langit dan bumi. Tetap kata Rasulullah, irfa. Nah itu ya. Jadi suruh seperti itu. Kemudian. Itu yang nomor berapa tadi? 2. Jadi Abdul bin Umar ini senang dengan hadisnya Nabi dan pandai mengambil pelajaran dari Nabi. Dan hadis-hadis itu menunjukkan bahwa beliau dekat dengan Nabi. Kemudian. Salisan wa min manaqibihi radiyallahu anhuma. Annahu kana katsirul buka min khasyatillah. Ini termasuk orang yang gampang nangis karena takut kepada Allah. Abdullah bin Umar gampang nangis. Kalau baca Quran gampang nangis. Kana Ibnu Umar idza qara hadhil ayat, dahulu Abdullah bin Umar jika membaca surat Al-Hadid ayat 16 nangis beliau. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah, tidaklah saatnya bagi orang beriman untuk hatinya itu khusyuk kepada Allah, mengingat Allah. Baka, maka beliau menangis hatta yaghlibuhul buka, sampai benar-benar nangis itu menguasai dirinya. Jadi nangisan teman gitu. Kalau baca surat apa tadi? Al-Hadid ayat berapa tadi? 16. Wa qala Nafi ini tabi'in. Ya. Nafi belajar dari Abdullah bin Umar belajar dari Rasulullah. Imam Malik belajar dari Nafi belajar dari Abdullah bin Umar belajar dari Rasulullah. Imam empat itu yang paling dekat sama Nabi siapa? Imam Malik. Cuma ada dua orang antara Malik sama Rasulullah, cuma ada dua orang. Malik, Nafi, Abdullah bin Umar, terus siapa? Rasul. Nanti Malik punya murid namanya Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid namanya Imam Bukhari. Seterusnya. 6. Jadi gampang menangis. Termasuk beliau juga dikatakan di sini Nafi' mengatakan maqara Ibnu Umar hatainil ayataini qad min akhir suratil Baqarah illa baka. Tidaklah Abdullah bin Umar membaca ayat terakhir dari surat Baqarah, dua ayat terakhir dari surat Baqarah kecuali pasti menangis. Ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini panjang ceritanya tentang masalah
Udah nangis ini, banyak riwayatnya. Yang keempat, wa min manaqibihi annahu kana baron liwalidihi Umar fi hayatihi wa ba'da mautihi. Termasuk keutamaannya Abdullah bin Umar adalah beliau adalah anak yang berbakti kepada bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Fi hayatihi au ba'da mautihi. Baik ketika ayahnya masih hidup ataupun ayahnya sudah wafat. Ini gambaran anak yang berbakti kepada orang tuanya. Contoh ketika beliau masih hidup. Beliau menceritakan, kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha. Dulu aku punya istri yang aku sangat cinta sama istriku ini. Wa kana Umar yakrahuha, tapi Umar enggak senang. Umar enggak senang sama apa? Istriku. Umar enggak senang sama mantunya. Maka Umar berkata kepadaku, ya Abdullah, talliqha. Wahai Abdul bin Umar, ceraikan istrimu itu. Aku enggak senang sama istrimu. Fa abaitu, aku enggan, soalnya aku senang sama istriku ini. Wong padha senenge digawon cerai. Fa ata Umaru Rasulullah, maka Umar bin Khattab datang ke Rasulullah. Fa zakara dzalika, maka Umar cerita, ya Rasulullah, aku punya mantu, aku kurang senang sama mantuku, tapi anakku tak suruh menceraikannya, anakku kayak ini enggan, tidak mau nyeraikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ngomong ke Abdullah bin Umar, ya Abdullah, talliqha, ceraikan istrimu. Perhatikan, Rasulullah itu tidak pernah menghukumi sepihak. Rasulullah tidak pernah menghukumi sepihak. Tapi khusus masalah anak sama orang tuanya kayak gini nih, Rasulullah enggak pakai. Sini Abdullah bin Umar, kenapa kamu enggak pakai, langsung ceraikan istri. Saking agungnya hak orang tua. Itu maksud, saking agungnya hak orang tua. Enggak pakai klarifikasi dulu, enggak pakai tabayun dulu, wis langsung percaya sama Umar, bapak nih gitu. Dan dulu para salaf sangat taat sama bapaknya. Ketika itu langsung diceraikan sama siapa? Abdullah. Tak mungkin menolak. Dia ingin menyenangkan hatinya Umar, akhirnya diceraikan istri. Ada seorang sahabat, tabi'in, punya ibu yang dia sangat bakti sama ibunya ini. Dan tabi'in ini punya istri yang dia sangat cinta sama istrinya ini. Tapi ibunya tidak senang sama istrinya. Ya ibni, ya waladi, talik zaujatak. Wahai anakku, ceraikan siapa? Istrimu. Tabi'in ini bingung. Di sisi lain ini ibu yang dia ingin berbakti kepadanya. Di sisi lain ini adalah istri yang dia sangat mencintainya. Bingung tabi'in ini. Saking bingungnya, tabi'in ini datang ke Abu Darda, sahabat Nabi. Datang ke sahabat Nabi namanya Abu Darda. Maka ditanyakan kepadanya, oh ya Abu Darda, aku punya masalah. Aku punya seorang ibu, aku punya seorang istri. Ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Bagaimana ini? Kata Abu Darda, aku sampaikan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Jadi orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Bukan pinggir, bukan kanan, bukan tengah. Kalau engkau ingin menyanyiakan pintu, terserah kamu. Kamu simpan baik-baik, monggo. Kamu terlantarkan pintu, terserah kamu. Akhirnya pulang dicerai. Jadi dulu para salaf itu takut kalau sudah menyelisih orang tua. Ya, kalau disuruh cerai-cerai sama bapaknya. Nah masalahnya kalau zaman sekarang ini loh, jenengan bermasalah sama jenengan punya bapak, punya ibu, terus nyuruh jenengan untuk menceraikan istrinya jenengan di zaman ini, gimana? Taat enggak gitu? Bagaimana hukumnya orang zaman sekarang disuruh bapaknya, disuruh ibunya, nak ceraikan istrinya? Apa yang harus dilakukan anak? Wajib cerai apa enggak? Jawabannya wajib cerai. Wajib. Kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab. Ya. Nah, bapakmu gak Umar ya masalahnya. Nah, bapakmu Umar ya, iya. Paham maksudnya? Kalau bapak kita Umar bin Khattab, bapak kita Abu Darda, ya iya, pertimbangannya pertimbangan akhirat ya. Tapi kalau sekarang ya tetap ditaati tapi harus dipikir ulang. Oke.
Lah setelah wafatnya Umar, ini luar biasa cerita-cerita panjang ini. Lamma nama Umaru fi firasyil maut, ketika Umar ada di ranjang kematian, terluka, tertusuk. Ya Abdullah, undur ma alayya minad dain. Wahai anakku, ke sini kamu. Tolong perhatikan utang-utangku. Kata siapa ini? Kata Umar. Umar kan ditusuk oleh Abu Lulu al. Kita ulangi sebentar yang enggak ada di kitab. Jadi Umar pada itu salat subuh. Datanglah manusia durjana namanya Abu Lu'lu al-Majusi membawa khanjar, pisau bermata dua, yes, yang landep pada dua itu. Maka dia datang dan menusuk Umar, perutnya ditusuk. Setelah menusuk Umar, dia keluar dengan menyabetkan khanjar itu ke kanan dan ke kiri, sehingga kejadian itu banyak sahabat yang berdarah-darah. Dan ada sahabat yang terbunuh juga. Ditangkap sama sahabat yang lain. Umar tersungkur, bersimbah darah. Posisi imam digantikan siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf meringankan sholat, enggak panjang-panjang bacaannya. Setelah itu Sayyiduna Umar dibopong, dibawa ke ruangannya, ke rumahnya beliau, sudah bersimbah darah itu. Dikasih susu. Ternyata susunya itu keluar dari perutnya beliau. Beliau tahulah bahwa kondisi ini sudah kritis ini. Terus beliau berkata, siapa yang hendak membunuhku tadi? Disampaikan kepada beliau, yang ingin membunuhmu adalah Abu Lu'lu'a al-Majusi. Maka Umar mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku bukan orang Islam, sehingga di hari kiamat nanti dia tidak bisa berhujjah dengan sujud yang pernah ia lakukan di dunia. Paham enggak maksudnya? Alhamdulillah yang telah menjadikan pembunuhku bukan orang Islam, sehingga pada hari kiamat nanti dia tidak bisa berhujjah di depan Allah dengan sujud yang pernah ia lakukan. Paham maksudnya? Artinya pasti masuk neraka. Ya. Kemudian setelah itu Umar berkata, "Ya Abdullah, sini nak. Undur ma alayya minad dain." Coba lihat utang-utangnya ayah. Subhanallah, ini khalifah loh diutang. Tutang Pak Abdul bin Zubair Zubair bin Awam, pendekarnya sahabat, sebelum wafat utangnya banyak. Antum lihat bagaimana utangnya dan bagaimana kisah perjalanan Abdul bin Zubair melunasi utangnya ayahnya. Luar biasa ceritanya. Ada di kitab Solihin. Ada di kitab apa tadi? Panjang ceritanya. Jadi sahabat penakluk Persia, Umar bin Khattab nih, penakluk dan pengobrak-ngabrik Romawi sehingga mereka lari ke Konstantinopel di tanah Syam. Utangnya banyak. Punya utang. Fahasabuhu fawajaduhu 86,000. Maka utangnya adalah 86,000. Ya, enggak tahu ini dinar apa dirham. Ini nanti saya tanyakan ke Syekh Abdurrahman. Enggak ada tulisannya dirham apa dirham. Wallahu alam. Intinya punya utang lah. Anaknya dipanggil. Setelah itu, wahai anakku, kalau hartanya Umar cukup, maka selesaikan nanti utang-utangku. Umar sudah tahu bahwa dirinya akan wafat ini. Jadi semua ditaati sama Abdullah bin siapa tadi? Umar. Kan belum wafat ini bapaknya ini kan? Tapi minta apa dituruti? Kalau nanti sampai gak cukup hartanya ayah, maka mintalah ke Bani Adi bin Ka'ab. Kalau gak cukup juga mintalah suku Quraisy. Jangan keluar dari suku Quraisy. Wa adi anni hadzal mal, dan selesaikan utang piutangku. Kenapa para salaf dulu itu perhatian ya dengan utang piutang? Oh, karena utang piutang itu berat, Pak. Surat terpanjang di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, tapi ayat terpanjang dalam Al-Qur'an ayat utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, satu ayat pun, satu halaman penuh itu satu ayat. Semua tentang utang piutang. Saking pentingnya utang piutang. Dan Rasulullah mengatakan nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi. Ya, jiwanya orang mukmin tergantung pada utang piutangnya. Ruhnya orang mukmin tergantung sama utang piutang. Ada jenazah dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah shalli alaihi, ya Rasulullah tolong disolati. Kata Rasulullah, punya utang enggak dia ini? Punya ya, enggak punya ya Rasulullah. Disolati sama Nabi. Didatangkan jenazah yang kedua. Kata Nabi, punya utang enggak dia? Rasulullah enggak ngomong, siapa ini? Enggak. Rasul enggak ngomong jabatannya, enggak penting. Yang penting utang enggak dia ini.
Punya utang enggak dia ini? Punya ya Rasulullah. Lah terus, dia punya warisan enggak? Punya ya Rasulullah. Bisa untuk bayar utangnya? Bisa. Disolati. Yang terakhir, dia enggak punya enggak apa? Dia ditanya, bukan dia. Dia ditanyakan ke orang-orang. Dia punya utang enggak dia? Punya ya Rasulullah. Loh, terus dia punya harta warisan enggak untuk bayar? Enggak punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Shollu ala sahibikum," salati jenazah saudaramu ini, Rasulullah enggak mau nyolat. Rasulullah enggak mau nyolati wong sing diutang. Makanya para sahabat perhatian, makanya Abdullah bin Zubair bin Awam sebelum wafat dalam perang Jamal itu pesan, "Tidak ada yang membuat aku gelisah saat ini wahai anakku kecuali hutang-hutangku." Makanya hati-hati masalah utang piutang. Ya, ya Rasulullah, seandainya aku jihad fisabilillah, mati di jalan Allah, apakah seluruh dosaku diampuni? Kata Rasulullah, ya, jika kamu niat ikhlas karena Allah tidak lari dari perang, tidak lari dari peperangan, ya, seluruh dosamu diampuni. Senang orang ini. Terus ditanya lagi oleh Nabi, ulangi, tolong ulangi lagi pertanyaanmu tadi. Ya Rasulullah, kalau aku ikut jihad fisabilillah, terus aku mati, apakah seluruh dosaku diampuni? Kata Nabi, iya, seluruh dosamu diampuni kalau kamu ikhlas, tidak lari dari peperangan. Semuanya diampuni kecuali satu. Apa? Utang. Ini orang, Pak, mati belani agama Islam disembelih wong kafir, Pak. Gak iso, tetap nyantol nek masalah utang ini. Gak selesai, harus diselesaikan dulu nanti. Gak bisa masuk surga kecuali diselesaikan dulu utang piutang. Diambilkan dari amalnya dan seterusnya. Makanya para salaf perhatian masalah utang piutang. Termasuk ini Umar bin Khattab nih. Punya utang, anaknya dipanggil. Kemudian setelah itu, wahai anakku, datanglah ke Siti Aisyah. Sampaikan kepadanya bahwa Umar bin Khattab mengucapkan salam. Jangan kamu katakan Amirul Mukminin Khalifah mengucapkan salam kepadanya, tapi sampaikan Umar. Ini nama pribadi, bukan nama apa? Khalifah. Tolong sampaikan kepada Ibunda Aisyah, ya, kalau aku mati, aku minta diizinkan untuk dikubur di kuburan siapa? Dekat dengan Rasul dan siapa? Abu Bakar Rasul. Maka datanglah Abdullah bin Umar kepada Siti Aisyah dan Siti Aisyah nangis karena melihat kondisi yang seperti itu. Dan Siti Aisyah mengatakan, sebenarnya aku ingin aku dikubur di samping Rasulullah, Abu Bakar, terus aku. Tapi karena Umar bin Khattab menginginkannya, maka aku relakan hakku. Maka datanglah Abdullah bin Umar menyampaikan kabar gembira ini. Setelah itu kata Umar, besok kalau aku mati, tolong pikul jenazahku sebelum masuk rumahnya Isa. Tanya lagi, diizinkan enggak? Kalau diizinkan, baru kuburkan aku di tempat itu. Kalau enggak diizinkan, tarik bawa ke makam Baqi bersama kaum muslimin. Bersama kuburan kaum, karena enggak mau beliau sampai menyakiti Siti Aisyah juga. Lah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya diizini sama Siti Aisyah. Kemudian kata Utsman bin Affan, nah sebelumnya itu datang laki-laki. Datang laki-laki ke Sayyidina Umar bin Khattab. Laki-laki ini pakaiannya jatuh ke tanah. Isbal. Umar bin Khattab dalam kondisi parah, kritis, hampir wafat. Ya, datang orang laki-laki pakaiannya ngelembreh ke tanah. Diliatin sama Sayyidina Umar. Maka kata Sayyidina Umar, ya, orang ini datang dan memuji-muji beliau. Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah seorang pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil. Engkau adalah seorang yang dikabarkan Nabi masuk surga. Kau dikabarkan Nabi, kau akan mati syahid. Diseneng-senengkan lah Umar. Seorang ini pulang, dilihat sama Sayyidina Umar, pakaiannya jatuh ke tanah. Maka Sayyidina Umar ngomong ke anaknya, tolong panggil lagi pemuda yang tadi ngomong itu, yang mengunjungnya, tolong bawa ke sini lagi. Maka dipanggil lagi sampai di hadapan Umar. Umar yang hampir wafat, Umar mengatakan, ya bunai, ya ibn akhi, irfa thawbak, angkatlah pakaianmu. Fa inna dhalika atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Sungguhnya itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Sempat-sempatnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar menasihati orang di saat kritis seperti itu. Kemudian, nah ini. Kata Utsman bin Affan, ana akhirukum ahdan bi Umar. Jadi maksudnya begini, ini Umar minta apa aja sebelum wafat nih dituruti sama siapa? Sama Umar. Sama siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian Utsman bin Affan berkata, ini menunjukkan bagaimana sangat sayangnya Abdullah bin Umar kepada ayahnya. Perhatikan. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Ana akhirukum ahdan bi Umar. Kata Utsman, aku adalah orang yang paling terakhir di antara kalian yang menjumpai Umar sebelum kematiannya. Aku yang paling tahu kondisi Umar sebelum wafat, gitu maksudnya. Ana akhirukum ahdan bi Umar. Aku adalah orang yang terakhir menemui Umar sebelum wafat. Dakhaltu alaihi wa ra'su fi hijri ibnihi Abdullah. Aku datang masuk ke ruangannya Umar di ranjang menjelang kematiannya itu, aku melihat kepalanya Umar bin Khattab ada di pangkuan anaknya. Berarti benar-benar dikawal, ya, dipangku sama anaknya ini. Jadi kepalanya Sayyidina Umar bin Khattab ada di pangkuan Sayyidina Abdullah bin Umar. Faqala lahu, maka Umar berkata kepada anaknya, ya bunai dha khaddi fil ard, wahai anakku letakkan pipiku di tanah. Wahai anakku letakkan pipiku di tanah. Maka Ibnu Umar mengatakan, fahal fakhidi wal ardu illa sawa, tidakkah sama saja ya ayah antara tanah dengan pahaku? Bukankah pahaku itu lebih baik, pangkuanku lebih baik daripada apa? Tanah. Maka Umar mengatakan, segera wahai Abdullah sebelum terlambat. Intinya gitu, disuruh segera. Kan detik-detik menjelang wafat ini. Sampai diulangi 3 kali. Celaka engkau wahai Abdullah bin Umar, celaka pula la ummalaka, kamu enggak punya ibu. Itu ungkapan kekesalan orang Arab. Ya, la ummalaka, kamu enggak punya ibu. Ya. Itu bukan berarti benci, bukan, tapi ungkapan bapak kepada apa? Anaknya, cepetan gitu loh maksudnya. Ojo dibantah lagi, cepetan aku iki pipiku delen apa? Tanah. Segera, ya. Taruh pipiku di tanah. Ya. Abdul bin Umar kan sayang sama ayahnya, ngapain kok ditanya, kan lebih baik dipangku, lebih enak gitu loh. Tapi kata Umar, segera wahai Abdullah, letakkan pipiku di tanah. Akhirnya diletakkan pipinya Sayyidina Umar ini di tanah. Setelah itu Umar mengatakan, celakalah Umar, seandainya Allah tidak mengampuninya. Terus wafat. Itu padahal khalifah dijamin masuk surga, tapi gak pede, Pak. Celakalah Umar, sekiranya Allah tidak mengampuninya. Itu menunjukkan bagaimana beliau antara khauf war roja, ya, enggak pede. Padahal beliau di jannah surga, Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, Umar masuk surga. Rasulullah pernah ngomong, aku pernah masuk diperlihatkan surga, dan di surga itu aku melihat ada istana yang megah. Miliknya siapa? Ternyata milik siapa? Umar. Dan itu di Umar dikasih tahu, dan Umar tahu hadis itu, dan Rasul tidak pernah mencabut statement itu. Tapi Umar tetap gelisah. Ya, bahkan selalu hatinya itu takut tergolong orang-orang munafik, selalu datang ke siapa kemarin? Hudzaifah ibnul Yaman dan seterusnya. Itu menunjukkan kebaikan Umar bin Khattab. Lah, kemudian nanti ketika Umar sudah wafat, maka Abdullah bin Umar ini ketemu sama seorang laki-laki. Ketemu sama seorang laki-laki Badui. Ya, Umar sudah wafat ya. Kemudian Abdullah bin Umar ini melihat ada seorang Badui, maka dipanggil sama Abdullah bin Umar, atau ketemu sama Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengambil sorbannya, dikasihkan kepada orang Arab Badui tersebut, dan khimar yang dia naiki itu dikasihkan ke orang Arab Badui tersebut. Maka beliau diingkari oleh teman-temannya, wahai Abdullah, kenapa engkau kasih khimarmu yang kamu pakai jalan kemana ke sana ke sini kepadanya, sorbanmu kasihkan kepadanya juga. Dia itu orang Arab Badui, seandainya aku kasih sorban sudah seneng dia, di ridho bil yasir, dikasih sedikit sudah seneng dia itu. Kenapa kau kasihkan semuanya? Maka dijawab sama Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna abarrol bir silatul walad ahla wuddi abihi. Termasuk cara bakti yang paling bakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah seorang anak menyambung orang-orang yang disenangi oleh bapaknya dulu. Dan aku masih ingat bapaknya orang ini dulu disenangi bapakku. Jadi kalau kita, ini nasihat untuk kita nih, kalau kita ingin berbakti kepada bapak ibu, ya, siapapun yang bapak ibunya sudah wafat, di antara cara berbakti abarul bir, abarul bir artinya bakti yang paling bakti. Engkau nyambung tali rohim atau tali kasih terhadap orang-orang yang dulu disenangi bapakmu. Bapakmu dulu itu senang berteman sama seseorang, kemana-mana bareng sama orang itu. Maka kalau kita masih hidup dan orang tua kita sudah wafat, kita sambung orang yang dulu disenangi bapak kita. Itu dilakukan oleh siapa tadi?
Abdullah bin Umar untuk berbuat baik kepada ayah yang sudah wafat. Kemudian terakhir, sikap-sikap Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Yang pertama, sikapnya kepada ahli bid'ah. Sami'a ibnu Umar rajulan, Abdullah bin Umar pernah mendengar seorang laki-laki bersin. Jadi Abdullah bin Umar pernah mendengar laki-laki bersin. Kemudian laki-laki yang bersin ini ngomong begini, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. Kalau kita kan biasanya kan bersin terus alhamdulillah titik kan gitu kan. Tapi jangan ngomong alhamdulillah titik, gak usah titiknya, gak usah. Alhamdulillah kan gitu toh. Tapi ini orang yang ditambahi, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kemudian ketahuan Abdullah bin Umar, maka ditegur sama Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar kuwenceng sama sunnah itu, tidak mau diutak-atik beliau. Maka ketika mendengar orang nambah-nambahi kayak gitu itu, Abdullah bin Umar mengatakan, mahakadha allamana Rasulullah, bukan seperti itu Rasulullah ngajari kita. Balqal, tapi dulu Rasulullah cuma berkata, jika kalian bersin salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, titik. Ya, beliau tidak pernah mengatakan dan berselawatlah kepadaku, tidak pernah. Jadi cukup alhamdulillah. Terus dijawab orang lain baca apa? Yarhamukallah. Terus dijawab lagi apa? Yahdikumullah. Nah, kemudian perhatikan, saya izin, saya sampaikan lagi, ini penting karena ini jarang diungkap ini. Lamma kharaja ahlul Madinah biqiyadati Abdullah ibn Muti ala Yazid bin Muawiyah. Jadi dulu setelah wafatnya Muawiyah, yang jadi khalifah siapa? Setelah Muawiyah, Yazid. Kan terjadi gonjang-ganjing itu. Gonjang-ganjing luar biasa, nanti ada Abdul bin Zubair, ada macam-macam. Ya, ada Al-Husain yang akhirnya beliau radhiyallahu anhu terbunuh di tanah Karbala. Artinya banyak tragedi-tragedi. Nah, ketika pada waktu itu yang jabat itu Yazid bin Muawiyah, maka banyak orang-orang Madinah yang ikut keluar. Keluar dalam artian enggak senang sama siapa? Yazid, dan ingin keluar dari ketaatan dan baiat. Dipimpin oleh seorang namanya Abdullah bin Muti'. Ya, ingin berontak dan lepas dari kepemimpinannya Yazid. Dipimpin oleh orang yang namanya Abdullah bin Muti'. Untuk mencopot dan melengserkan Yazid. Maka Abdullah bin Umar pergi ke rumahnya dan dia berkata kepada Abdullah bin Muti'. Qala Abdullah bin Muti', Abdullah bin Muti' berkata, "Ahriju li Abi Abdurrahman wisadatan." Jadi begini. Abdullah bin Umar itu dengar-dengar bahwa kelompok yang ada di Madinah ini mau keluar dari ketaatan, mau memberontak ke Yazid, dipimpin oleh siapa tadi? Abdullah bin Muti'. Maka Abdullah bin Umar mendatangi Abdullah bin Muti' karena dia jenderalnya, komandannya, panglimanya. Didatangi sama Abdullah bin Umar. Setelah Abdullah bin Umar datang, maka Abdullah bin Muti' berkata, "Akhriju li Abi Abdurrahman wisadatan." Tolong keluarkan atau persiapkan bantal. Tempat lay-lay, orang Arab dulu kan kayak gini, terus ada bantal-bantalnya gitu untuk duduk gitu loh. Tolong persiapkan bantal-bantal untuk Abu Abdurrahman, yaitu siapa? Abdullah bin Umar yang datang ini. Maksudnya menghormatilah gitu. Disiap-siapkan. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Inni lam ati kali ajlis." Ya Abdullah bin Muti, aku datang bukan untuk majlis di sini. Enggak usah disiapkan bantal-bantal, enggak usah. Aku bukan untuk majlis softo di sini, enggak. Ya. "Ataitu kali uhadditsuka hadisan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku datang kepadamu karena ingin menyampaikan hadisnya Nabi. Ya, sami'tu Rasulullah yaqul, dulu aku ini bersahabat sama Nabi, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man khala ayadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjata lahu." Barang siapa melepas tangan dari ketaatan, maksudnya mau berontak, lepas dari Yazid misalnya, "laqiyallahu yaumal qiyamah," maka dia akan berjumpa Allah pada hari kiamat tidak punya hujjah di hadapan Allah. "Wa man mata wa laysa fi 'unuqi bai'ah," barang siapa mati tanpa bai'ah, "mata mitatan jahiliyah." Dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya. "Lamma khala nasu Yazid bin Muawiyah jama' ibnu Umar banihi wa ahlahu." Ketika orang-orang ramai-ramai mau mengkudeta Yazid, maka Abdullah bin Umar mengumpulkan seluruh keluarganya. Keluarganya dikumpulkan semuanya. Dan beliau bersaksi, bertasyahud, kemudian berpidato di depan semua keluarganya dan anak keturunannya.
Fa innana bay'na hadzal rajul ala bay'i illa wa rasuli. Dulu kita telah membaiat orang ini berdasarkan baiatnya Allah dan Rasulnya. Wa inni sami'tu Rasulullah yaqul, dan aku mendengar Rasulullah bersabda, innal ghadira yunsab lahu liwa'un yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang khianat, ya, pencabut baiat, berkhianat, maka dia punya bendera pada hari kiamat. Dan bendera itu namanya bendera pengkhianatan. Hadza khadratu fulan, nanti pada hari kiamat akan diungkap, dulu fulan ini berkhianat, ada benderanya masing-masing. Fa inna min a'dhamil ghadr illa an yakuna isyrak billah an yubay'a rajulan ala bay'in la wa bay'i rasuli thumma yankuthu bay'atahu wa la yakhlu anna hadun minkum yazid. Intinya termasuk, kata beliau, sejelek-jelek atau seagung-agung pengkhianatan adalah mencabut baiat yang sudah diberikan. Kemudian beliau mengatakan, jangan setelah di antara kalian melepaskan baiat kepada Yazid. Kemudian seandainya kalian melanggar ini, fayakunul faisal baini wa baina. Kalau kalian enggak nurut aku, maka ini adalah pemisah antara diriku dengan kalian. Jadi Abdullah bin Umar ini nuturi orang biar enggak terjadi pertumpahan apa? Darah. Ya. Adapun mauqif ahlu sunnah itu enggak seneng Yazid, tapi juga enggak mencela Yazid. Urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah enggak seneng Yazid, la nuhibbu wala nubghidu. Kita yo enggak seneng yo enggak cinta. Wis urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Punya kebaikan, punya kejelekan. Kejelekannya fatal. Yazid pernah menghalalkan tanah Madinah. Paham maksudnya menghalalkan tanah Madinah? Tanah haram di muka bumi cuma dua. Mana sama mana? Mekah. Yang mengharamkan kota Mekah itu Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim harrama Mekah. Dulu yang mengharamkan tanah Mekah. Maksudnya mengharamkan itu apa sih? Menjadikan Mekah kota haram itu Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim, tidak boleh terjadi pertumpahan darah, tidak boleh motong apa? Pohon, tidak boleh berburu di situ, berlaku hukum-hukum tanah haram Mekah semenjak zamannya Nabi Ibrahim. Terus kemudian dalam hadis, wa inni haramtul Madinah, adapun Madinah aku yang mengharamkannya. Siapa maksudnya? Rasul. Lah pernah dihalalkan sama Yazid. Sehingga terjadi pertumpahan darah. Pemberontak-pemberontak dikejari, dibunuhi di mana? Di Madinah. Itu kejahatan luar biasa itu. Tapi Yazid punya kebaikan. Kebaikannya adalah dia pernah menaklukkan negeri-negeri. Rasulullah kan pernah menyampaikan kan bahwa nanti umatku akan menyeberangi lautan. Masih ingat ya? Saya sampaikan dulu itu. Nanti umatku akan menyeberangi lautan memakai kapal-kapal perang, dan itu yang memimpin pasukan Yazid. Paham saya ya? Punya kebaikan, urusannya sama Allah Subhanahu. Kita enggak senang sama Yazid, kita juga enggak cinta sama dia. Urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sikapnya Abdullah bin Umar itu ngajari gitu loh, ngajari yang benar tuh kayak gini gitu. Ya, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyiyun," seandainya kamu dipimpin oleh seorang budak dari negeri Habasyah, maka tetap engkau taati. Nah, ilahuna sebenarnya masih ada beberapa hal, tapi saya rasa kita anggap cukup. Mudah-mudahan itu mewakili tentang Sayyiduna Abdullah bin Umar. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan mempelajari syairur rasul, penyairnya Nabi, dan termasuk jenderal perang, dan termasuk panglima perang, termasuk pemberani. Siapa? Yang gugur dalam perang Mu'tah bersama Zaid bin Haritha, bersama Ja'far bin Abi Thalib. Siapa? Abdullah bin Rawaha. Insyaallah besok akan kita jelaskan Sayyiduna Abdullah bin Rawaha, termasuk sahabat Ansor yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.